seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kenapa? Sebab dosa-dosanya istri ditanggung oleh suami. Kenapa suami tidak boleh, enggak harus minta izin ketika mau keluar sama istri? Bukan wajib, hanya pemberitahuan, anjuran saja. Kenapa? Karena dosanya suami tidak ditanggung sama istri. Istri harus, kenapa? Yuk jalan, jalan salah, kami suami yang masuk neraka. Beda istri. Suaminya tukang judi, suaminya rampok, suaminya pezina, istrinya soleha, enggak ada urusan. Kata Allah, ibu, kamu bagus agamamu, tadkhulul jannati bisalam, kau pilih pintu surga mana kamu masuk. Itu hebatnya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, kami ulama, tapi istrinya enggak bagus agamanya, enggak sholat, enggak puasa Ramadan, enggak tahu bayar zakat, tukang gosip, pendengki, penggibah. Istri seperti ini, maka suami yang tanggung dosanya. Kenapa istrimu tidak sholat? Kenapa istrimu tidak puasa? Kenapa istrimu itu sudah harusnya haji dia enggak, padahal dia sudah mampu? Kami semua yang tanggung. Itulah ayat yang mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar. Maka seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau dia keluar tanpa izin suami, maka langkah-langkah kakinya murka Allah. Langkah kaki lagi dimurkai Allah. Langkah kaki lagi dimurkai Allah. Nah, itu makanya izin.